Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita sedang berada di kebun kaktus ya. Kalau saya bilang ini kebun kaktus saya. Kebetulan kaktus yang kita tanam beberapa minggu yang lalu kan sudah pada beranak ini ya. Sudah pada keluar anaknya. Mengapa kita memilih jenis kaktus yang ini? Karena kaktus yang jenis mamilaria ini sangat mudah tumbuhnya dan sangat mudah untuk dirawat. Ini akan kita masukkan atau kita tanam kembali ke dalam cup-cup yang kecil, cup es krim ya. Coba mari kita ini perhatikan. Kita ambil, kita akan tanam kembali ke dalam pot yang lebih kecil. Kalau sudah kita masukkan ke dalam cup es krim, kita bisa menjual satu cup itu harganya Rp2.000. Ini banyak dibeli oleh langganan ya, karena harganya sangat murah. Bahan yang kita gunakan tentu cup es krim. Sudah pasti tanah yang kita campur dengan sekam padi. Nah ini kita, dia ya. Kita bolongi bawahnya ya. Ini pas bunganya. Semuanya ini kita bolongi nih. Oke. Lalu kita masukkan tanah ke dalam pas bunga ini ya. Semua kita masukkan. Oke. Tiga guys, satu lagi. Oke. Setelah ini kita isi tanah ke dalam cup ice cream ini, kita masukkan bunga atau kaktus mamilaria ini ke dalamnya. Ini kita tunggu dalam beberapa minggu dia akan berakar. Nah, kita tunggu dengan sabar ya. Sampai dia mengeluarkan anak. Jika bunga ini sudah bertunas ya atau mengeluarkan anak, kita bisa melihat ya dari tampilannya. Ini kita ambil dan akan kita pindahkan ke dalam vas bunga yang lebih besar. Iya. Nih, vas bunga yang lebih besar kita tambahkan tanah. Ini kita korek. Nah, udah berakar ya. Nampak akarnya. Langsung kita pindahkan ke dalam vas bunga yang lebih besar. Ini nanti dia akan kembang dan akan tumbuh nanti di samping-sampingnya anak-anak kecilnya. Kita pindahkan lagi. Nah, ini akan kita jual satu pot nanti kita hargai bisa Rp15.000 kalau yang sebesar ini vas bunganya, pot bunganya nih ya. Ini dia pot bunga yang sudah kita isi. Nah, wow. Ini semuanya sudah kita isi. Untuk menghemat tempat atau lahan kita yang kecil seperti di dalam lorong ini, saya menggantungkan pot-pot kecil ini di pagar dengan menggunakan kawat. Nah, nanti bagaimana cara membuat gantungannya di episode selanjutnya akan kita buat ya. Ini dia, semuanya akan kita gantung di pagar rumah kita. Kalau kita mau memberikan harga pada kaktus ini harus sesuai dengan jenisnya ya. Kalau kaktus ini jenis kaktus yang langka, maka harganya bisa mencapai puluhan ribu. Tetapi kalau jenis kaktus mamilaria, harganya sangat murah karena kaktus ini kaktus yang mudah ditanam dan terdapat di mana-mana.
Jadi inilah dia cup-cup yang sudah kita isi dengan kaktus mamillaria atau sejenisnya. Ini kita akan menunggunya sampai beberapa minggu. Seperti ini juga termasuk dengan kaktus yang murah. Ini kaktus ekor kucing, dia termasuk jenis yang tergantung. Dia bisa ditanam di dalam vas yang digantung. Ini ekor kucing. Nah, ini semuanya adalah hasil dari pembibitan kita. Selamat menanam kaktus dan menjualnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.